Isi taki. Isi taki ya. Panjang banget Pak Herman. Iya, panjang banget. Seperti ya. Kereta api ya, Pak. Iya. Oke, lanjut. Wah. Wah, apa itu? Wow. Bacanya? Bacanya? Satu. Satu. Uh-huh. Iya, Pak. Satu. Ki. Ti. Ka. Ki. Ta. Pu. Iya. Pu ya. Coba dibaca. Pu. Dibaca. Satu. Satu. Iya, dibaca. Iya kan? Satu B. Satu B. Satu B. K. Satu B. K. Bu. Wow. Satu B. K. Coba dari atas ya. Ini. Asitaki. Satu B. K. Kitabu. Itu artinya apa Pak Herman? Ya nggak ngerti. Nggak ngerti lagi ngerti, ya? Yang penting saya menulis hurufnya. Oh gitu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi ini sebelum lanjut di videonya terusannya dengan Pak Herman ya, ini ada penjelasan sedikit. Video ini saya potong dengan alasan ini kabel arah mikrofon ke HP atau ke handphone itu mancepnya kurang jelek guys ya. Maksudnya kurang dalam. Mancepnya kurang dalam. Jadi mengganggu suara. Itu ada berapa menit di video ini saya potong guys ya. Menit, kalau nggak salah menit kedua sampai menit keempat itu nggak ada suaranya. Jadi saya potong daripada kelamaan. Sebenarnya lucu sih guys ya kata-katanya Pak Herman yang saya potong itu guys ya. Lucu banget. Cuman nggak apa-apalah daripada dihapus semua eman-eman ya guys ya. Jadi ini faktornya ada di mikrofon saya guys ya, kurang mancep ternyata. Ada 4 menit saya potong. Terima kasih. Ini lanjut videonya. Tuhan guys, kincur mahal sekali. Senyumnya Bu Menteri, wow. Wah, ini tulisannya apa ya Pak? Ini tulis apa ya? Ini ada pesanan sih. Pesanan ya? Iya pesanan. Ini pesanan banyak sih, banyak. Ya banyak kan. Ini pesanan besok diantar ke pembelinya. Oh, ini tulisan siapa ya? Ini tulisan saya. Yang benar aja Pak Herman? Iya. Benar. Ikut tulisan 100% tidak bohong. Ini tulisan saya. Yang lebih bagus lagi ada. Oh, lebih bagus lagi ada. Iya. Coba Pak Herman sekarang nulis ya. Iya. Sekarang nulis. Ini luar biasa ya Pak Herman ternyata ya. Oh, iya. Ya, ini coba nulis di sini Pak Herman. Iya. Nulis di sini Pak Herman. Di mana? Coba nulis kodok blendong. Kodok blendong. Coba Pak Herman. Kodok. Luar biasa Pak Herman ya. Iya. Beginilah tulisan saya. Wah, jelek lihat nih. Bagus ya. Bagus guys ini. Iya. Ini sama benar-benar tidak sekolah sama sekali ya? Enggak sekolah sama sekali sih. Nol putol maksudnya. Nol putol ya? Iya. Luar biasa guys, tapi masih bisa nulis seperti ini ya. Guys, bagusnya ya. Jelas sekali tulisannya. Coba bokong meslek. Bokong meslek. Biasa ya. Bagus loh guys, ini enggak main-main nih tulisan ini ya. Ini tulisan ukuran anak SMA ini. Iya. Nah, ini bokong meslek guys. Iya. Wah. Bojomu pintar nganu nulis nih. Iyalah. Bagus nih ya. Iya. Lebih. Lebih. Tidak terlihat bisa. Iya. Iya. Coba. Coba ya. Ya. Apa? Jembuh lah apa nulis. Oh, apa yang kamu bilang saya cat tuliskan. Kodok bangkong. Coba. Bangkong. Coba Pak Herman. Luar biasa ini guys. Ini enggak main-main guys ini guys. Wih. Mata nih Pak Elek. Tuwi nih kok ngene. Masyaallah. Ini lebih bagus ini ya. Iya. Ini lebih. Ketok gak? Ketok. Ini mah bukan kodok. Kodof. Kodof barong, ha? Mana ini kanya? Ini R, ya? Nah, kodok barong ini, ada? Kodok bangkong. Oh, bangkong. Iya. Harusnya K. Iya, karena kecil sih. Kecil ya. Oh, emang seperti tengu, seperti tengu itu ya, Pak Herman? Iya, seperti tengu. Oh, ada yang lebih bagus lagi tulisannya? Iya, bisa. Oh, Arab. Bisa Arab juga? Bisa. Lulu, coba Pak Herman. Iya. Coba nulis apa?
Ya. Sebisanya? Sebisanya ya. Ya. Luar biasa Pak Herman ini ya. Iya. Semua itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan guys ya. Jangan diremehkan itu, beh. Itu luar biasa itu. Komplain. Itu untuk apa ini? Ya. Oke. Iya. Ki, iki hanya ciri-cirinya saja ya. Yang penting bisa menulis Arab ya. Oke ya. Arab itu Arab itu kali ya. Isi taki. Isi taki ya, ini guys. Ini bukannya asi lam. Taki. Ini bukannya lam. Lam apa alif? Alif. 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 Oh. Asi taki. Ya. Karena huruf ijrejan asi taki ya. Iya. Ya. Luar biasa nih guys, ini hurufnya nih guys. Iya. Ya. Karena enggak sekolah itu. Asi taki guys ya. Iya. Ini artinya apa Pak Herman? Asi taki itu? Enggak tahu. Enggak tahu, oh, tahu ya. Yang penting bahasa Jawa dan Arab sama saja, cuma perbedaan hurufnya. Oh, coba lagi ya. Pak Herman. Sama lagi tuh. Nulis sebisanya Arab, coba Pak Herman. Sebisanya Arab itu ya apa? Saya enggak tahu. Itu ada mencengnya Pak Herman ya? Iya, ada. Itu sorokan Pak Herman. Sorokan, iya. Iya, seperti saya bisa nulis Arab ya. Miring bisa. Ngadeg bisa. Itu kenceng bisa. Itu nanduman ya? Iya, nanduman iki. Oh, iya. Iya. Coba manco foto peso. Oke. Lanjut. Kok lanjut dan nulis. Emang masak udah telur dulu. Nanti banyak kamu kalau panjang banget Pak Herman. Iya, panjang banget. Seperti kereta api ya Pak Herman. Oke, lanjut. Wah. Wah, apa itu? Wow. Bacanya? Saya. Bacanya? Satu. Satu. Heeh. Iya dah. Satu. Ki. Ki. K. Ki. Ta. Pu. Iya. Oh ya. Coba dibaca, dibaca. Satu. Iya, dibaca. Iya kan? Satu bi, satu bi, satu bika, satu bika bu. Wah. Satu bika. Coba dari atas ya. Di sini. Asitaki. Satu bika kitabu. Itu artinya apa Pak Herman? Ya enggak ngerti. Enggak ngerti lagi ya. Yang penting saya menulis hurufnya. Oh, gitu ya. Pak Herman. Enggak ngerti lagi ya. Ya ngerti. Oh. Cemot-cemot Pak Menteri ya? Iya. Oh. Jadi cemot-cemot Pak Menteri. Bisa menulis huruf yang lebih bagus lagi bisa. Masih bisa lagi? Bisa. Coba Pak Herman. Jawa ya. Huruf Jawa. Huruf Jawa. Oh, iya. Karena kacang panjang gitu saja. Kacang panjang iya. Iya. Kacang panjang. Kacang panjang ngopo kuwi? Wah, itu yang lebih kecil lagi. Kok panjang? Dipanjangin Pak Herman? Iya. Wah, ada bongkarannya guys. Wah. Kaget. Wih. Kaget. Ini butut badak ini Pak Herman ya? Jaran mas. Wah, jaran. Iya jaran. Oh seperti itu. Iya. Coba rudal. Rudal ya. Nanti malam rudal. Coba iya. Coba. Wah, luar biasa Pak Herman ini ya. Nanti malam rudal. Ya. Ya. Ini Pak Herman mau menulis nanti malam rudal. Oke. Di sini Pak Herman yang bagus, yang bagus. Di sini yang panjang. Oh, nah, di sini ya. Pindah di sini ya. Ini pateng rumpel di sini. Oh iya. Nah. Wah, luar biasa Pak Herman ya. Oh ya, coba tulisannya kayak seperti ini Pak Herman, yang lebih jelas ya, yang lebih saya seperti ini, yang SMA, ini kan SD, SMA, ini kan kuliah ya. Oh, iya. Coba yang ini Pak Herman. Oh iya ya. Oke. Nanti malam rudal. Rudal. Tulisan salah tulisan dia. Oh. Nanti mau bagus juga Pak Herman, luar biasa Pak Herman ya. Iya. Oke. Oke, coba Bu Menteri di sini Bu Menteri. Bu Menteri, bentar lagi Bu Menteri. Nanti saya nanti malam. Bu Menteri. Aku.
jelek tuh sama saya. Hah? Jelek. Enggak, saya ini Pak Bu Menteri. Sedikit aja, sedikit. Coba ini. Iya kan? Coba ini dibaca apa, Bu Menteri? Yang bawah. Dibaca Bu Menteri. Enggak. Dibaca Bu Menteri. Enggak. Wah, dia enggak mau Pak Herman dibaca itu. Gimana Pak Herman? Nanti malam saya yang roda. Oh iya ya, iya. Ya, janji ya? Janji. Oke. Oke Pak Herman. Jadi Pak Herman bisa menulis kan? Pak Herman bisa apapun nulis, bisa. Bisa nulis arak seperti ini ya? Iya. Coba Pak Herman nulis Bismillah. Coba. Bismillah. Oke. Okay. Aduh. Nali sih. Mau kemana ya? Coba. Bismillah Pak Herman ya. Salah gak sih? Aduh, lupa saya, lupa. Aduh, sebisanya saja ya. Ya bismillah, jangan sebisanya. Bismillah, bismillah ya. Ya, itu harus benar. Apa itu Pak Irwan? Kok ada menceng-mencengnya seperti itu Pak Irwan? Wah, plongker lagi. Iya. Itu bacanya gimana Pak Herman? Bismillah. Kamu jangan ngawur Pak Herman. Iya. Bismillah itu seperti ini ya. Iya. Nih, Bismillah ya. Coba dipegangin bukunya. Iya. Oke, sini Pak Herman, sini tolong pegangin. Iya. Bismillah ya Pak Herman ya. Iya. Lupa saya. Oke. Ya. Ini guys ya. Pak Herman, seperti ini ya. Iya. Ya. Iya. Rok lagi. Lagi. Wah, nah seperti itu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Iya. Ini Bismillah ya. Biasanya seperti ini ya. Iya. Jadi bis, ini tas, ya. Iya. Ini gini lagi ya. Iya. Roknya kayak sini lagi ya. Nah itu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Iya. Jadi kalau yang di atas ini salah Pak Herman. Salah ya. Punya saya juga belum tentu benar. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Luar biasa ya, Pak. Memang tulisannya luar biasa ini ya. Ini tulisan Jawa. Model apapun saya bisa. Ini tulisannya Pak Herman ya. Meskipun saya enggak sekolah sih. Tapi tetap juga ini ya. Kemauan nulis dimanapun saya bisa. Nulis apapun bisa. Apapun bisa. Sejenis huruf apapun, model apapun bisa saya. Oke. Kalau terus ada yang minta apapun saya bisa. Tulisan apapun itu. Jadi kecil, besar. Oke. Arab. Jadi Pak Herman ini guys ya, saya ulangi lagi, Pak Herman tidak sekolah sama sekali ya. Tidak sekolah, nol. Jadi bisa nulis sebagus apapun ini ya guys ya. Ini ukuran sekolah SMA ya tulisan ini guys ya. Jadi Pak Herman bisa menguasai tulisan seperti ini guys ya. Jadi kalau berhitung Pak Herman bisa ya? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Coba berapa berhitung dan berapa? Coba di sini Pak Herman, di sini aja ya. Sini aja ya. Di sini aja biar tidak menemui buku ya. Oh iya ya. Oke. Coba 16 ditambah 16 ya. Oh iya. 16. Ditambah 16 sama dengan 34. 32 apa 4? 32. Oh, 32 ya. 32. 32 kali 2? 32 dikali 2 sama dengan 30. 32 kali 2 Pak Herman. Oh, dikali. Oh, dikali tak kurang. Dikali. Kali ya? Ya. 32 dikali 2 2 sama dengan 64 ya. Wah, luar biasa ya. Oke, berarti berhitung tanpa diskusi Pak Herman ya. Tanpa diskusinya apapun, tanpa bicara kepada siapapun, tanpa membawa kalkulator ya, kalkulator ya. Yang penting pikiran mas. Pikiran ya, ya pikiran ya. Pikiran mantap. Mantap. Ya seperti berjalan menatap arah. Oh menatap ya, arah. Oh, ke depan arahnya. Oh iya. Ya, nah kalau nyetir motor sambil mengerengnya jatuh. Oh, ya, yang penting
ya kenceng kan. Jegegrek ya Pak Herman ya. Jegegrek kenceng. Oke. Enggak usah bola. Yang penting arahnya matanya ke depan. Matanya ke depan ya. Walaupun matanya jatuh enggak apa-apa Pak Herman. Enggak apa-apa, yang penting dipasang lagi bisa. Dipasang lagi ya. Oke. Iya. Oke, jadi ini waktu sudah larut mau sore ya, Pak Herman. Iya, mau sore. Pamitan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan keluarga saya minta undur diri. Undur diri. Untuk memasak nasi dan lauk pauk dan mengupas kelapa itu agar bisa ada pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.